Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Saya telah dibawa ke satu kawasan kebun kelapa sawit yang terletak di hulu Sungai Johor yang dipenuhi dengan longgokan batu-batu purba. Pada mulanya saya sangkakan hanya longgokan batu beses kecil semasa diceritakan kepada saya. Tetapi apabila saya ke kawasan ini, sangkaan saya meleset. Terdapat longgokan batu-batu yang bersaiz besar. Ini bukan longgokan batu biasa dari letusan gunung berapi atau apa sahaja. Tetapi ini longgokan batu yang dipercayai ada kaitan dengan sesuatu binaan dari kaum terdahulu yang pernah mendiami kawasan ini pada ribuan tahun dulu. Longgokan batu di kawasan ini dipercayai sebahagian pada binaannya telah tertimbus dengan tanah dan meninggalkan sedikit kesan batu pada bahagian atasnya seperti yang boleh kita lihat sekarang ini. Dipercayai bahagian ini adalah bahagian yang paling atas pada binaan batu ini. Kami tidak pasti rupa bentuk asal binaan ini yang sebenar. Boleh dilihat, batuan ini telah disusun untuk membentuk satu binaan berserta dengan tangga pada bahagian tepinya. Ini sangat menarik. Batuannya adalah jenis batu yang padu dan keras. Saya dapat rasakan permukaan batu ini diratakan dengan begitu teliti. Agak mustahil jika batuan ini terbentuk dengan semula jadi di kawasan ini. Batu seterusnya yang bersaiz besar dan tinggi ini sangat menarik untuk dikaji kerana struktur ini seolah-olah satu binaan yang diterbalikkan. Pendapat ini dikongsi oleh beberapa orang yang pernah ke kawasan ini yang diceritakan kepada saya. Melihat pada saiz batu ini saja sudah cukup untuk menggambarkan ianya satu binaan yang besar dan tinggi. Cuma yang tidak diketahui, struktur binaan apakah ini? Sama ada binaan ini untuk rumah, pentadbiran, keagamaan atau apa saja. Saya percaya sebahagian strukturnya terbenam ke dalam tanah. Saya tidak tahu jenis batu apa, tetapi apabila disentuh, batu ini sangat keras, berat dan padu. Dapat dilihat batu ini disusun dan dibentuk oleh masyarakat terdahulu yang pernah mendiami kawasan ini ribuan tahun dahulu. Ini pula batu yang terletak tidak jauh dari struktur batu tadi. Saya melihat jarak antara setiap struktur batu dianggarkan dalam 100 meter. Jarak di antara setiap struktur batu ini tidak jauh dan kelihatan tersusun.
amat menarik untuk dikaji dengan lebih mendalam. Ini menambahkan lagi keyakinan saya bahawa kawasan ini dulunya adalah sebuah kota yang dibina secara terancang dengan baik dan teliti. Saya dapat melihat betapa tersusun dan teraturnya setiap kedudukan struktur batu di antara satu sama lain. Tutulan batu ini nampak seperti boleh dialihkan, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Saya telah mencuba untuk mengalihkannya, tetapi batu ini sangat berat dan sangat sukar untuk digerakkan menggunakan tenaga seorang manusia. Batu-batu ini sangat padu dan berat. Dengan binaan seperti ini, menunjukkan tamadun awal yang pernah mendiami kawasan ini dulunya, sebuah kerajaan di mana masyarakatnya sangat bertamadun kerana memiliki kepakaran dan pengetahuan yang luas berkaitan dengan seni bina bangunan menggunakan batu dan memiliki daya pemikiran intelek dalam merancang pembangunan kota purba. Ini lokasi struktur batu terakhir yang saya kongsikan dalam video ini, yang memiliki struktur batuan yang besar dan tinggi yang terletak dalam kebun kelapa sawit. Jelas kelihatan batuan ini disusun dengan teliti untuk membentuk satu binaan. Terdapat ketulan-ketulan batu di sekitarnya. Mungkin ketulan batu ini pecahan dari sebahagian struktur bangunan ini. Terdapat kesan lurus di mana ketulan batuan ini seperti dibentuk untuk sesuatu struktur binaan. Reka bentuk bangunan ini seperti memanjang dan tinggi. Saya percaya sebahagian struktur lagi tertimbus dalam tanah. Melihat susunan batu pada binaan ini yang dibuat oleh manusia awal di kawasan ini dulu, memiliki keupayaan teknologi dan tamadun yang tinggi. Saya sendiri tidak menyangka ada binaan purba seperti ini terletak di hulu Sungai Johor yang dibina oleh masyarakat awal di kawasan ini sejak ribuan tahun dahulu. Kita sering diberitahu tamadun awal banyak terdapat di luar negara. Walhal, di tanah Melayu ini juga ada peninggalan kesan sejarah tamadun awal manusia yang tidak kurang hebatnya. Yang menjadi persoalan, adakah kota purba ini yang Puan Ita pernah ceritakan kepada saya yang kemudian saya ceritakan di video berkaitan dengan Kota Gelanggi pada video yang lepas? InsyaAllah saya akan menjawab persoalan ini kepada anda semua dalam video ini. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasi sebenar kawasan ini saya tidak boleh beritahu secara umum. Saya dinasihatkan supaya dirahsiakan kerana kawasan ini telah menjadi kawasan kebun kelapa sawit penduduk tempatan yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Sekiranya saya umumkan lokasi ini kepada umum, bimbang pihak berkuasa akan menutup kawasan ini dan akan menyebabkan semua rezeki penduduk di sini akan terjejas teruk. Perkara ini pernah terjadi di setengah kawasan di Malaysia satu ketika dulu. Walau bagaimanapun,
apa yang akan saya paparkan ini dijadikan sebagai menyingkap kebenaran bahawa tamadun awal manusia ada juga terdapat di tanah Melayu, dan mereka bukan manusia bodoh yang duduk dalam gua sebagaimana sarjana barat gambarkan seperti itu tentang sejarah awal manusia. Menjawab persoalan tadi, saya yakin itulah gambaran awal yang pernah Puan Ita dapat sebelum ini, yang menunjukkan gambaran kawasan kota purba di sini satu ketika dulu. Semua binaan bangunannya menggunakan batu sepenuhnya. Itu yang ada disebut dalam sejarah, yang mengatakan ianya sebagai kota batu sehingga menjadi masyhur satu ketika dulu. Gambaran yang Puan Ita dapat ketika itu adalah satu paparan pemandangan sebuah kota yang cukup besar, binaan bangunannya yang indah, dan pemandangan kota ini saujana mata memandang. Untuk memasuki kota tersebut, perlu melalui satu pintu gerbang yang besar dan tinggi. Pada masa itu, Puan Ita ingatkan pandangan yang dia dapat itu adalah pemandangan kota dari alam gaib atau alam bunian. Tetapi apabila kami ke kawasan ini, ingatan terhadap pemandangan kota itu muncul semula, dan barulah Puan Ita faham bahawa apa yang dilihat sebelum ini adalah pemandangan kota Gelanggi, kota purba yang hilang. Jadi ini bermakna bahawa kota Gelanggi memang wujud satu ketika dulu di sekitar hulu sungai Johor, seperti yang tercatat dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Melihat pada struktur bangunan ini, seolah-olah bangunan ini seperti diterbalikkan. Apakah sebenarnya yang terjadi? Ada yang berpendapat kota ini wujud pada zaman Nabi Nuh, di mana selepas kewafatan Nabi Adam, manusia mula alpa dan lalai dengan perkara keduniaan berbanding beriman kepada Allah. Maka manusia mula membuat patung-patung dari batu yang membentuk pemimpin mereka yang telah mati. Amalan ini dilakukan sampai ke anak cucu mereka, sehingga timbullah dakwaan dongeng kononnya patung-patung itu memiliki kekuasaan khusus yang menjadi kepercayaan mereka. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa ajaran ilahi kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahawa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Nabi Nuh berdakwah dengan memberikan pengertian bahawa dunia telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan penipuan ini. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha keras berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan dan kesabaran, mereka tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya dan tidak sesekali melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Lalu Allah menurunkan azab ke atas kaumnya. Mencurahlah air hujan dan air dari bumi yang deras, dan dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, menenggelamkan daratan yang rendah mahupun yang tinggi. Banjir besar ini melanda sehingga mencapai puncak yang tinggi. Tiada tempat untuk berlindung dari air banjir yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah berisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dipercayai kota ini termasuk dalam salah satu kota dalam sirah Nabi Nuh tersebut. Kota ini runtuh dan diterbalikkan ketika berlaku banjir besar yang pernah melanda kawasan ini satu ketika dulu. Memang tidak dinafikan bahawa kawasan ini ada kesan yang menunjukkan paras air laut pernah memenuhi kawasan ini satu ketika dulu, seperti penemuan kulit siput berdasarkan keterangan penduduk tempatan.
Berdasarkan pendapat cerita itu tadi yang ada kaitan dengan sirah Nabi Nuh, kemungkinan itu ada sebab bukti penemuan struktur binaan batu di sini menunjukkan berdasarkan maklumat dari sumber batin mendapati ia merupakan struktur bangunan yang ada kaitan dengan binaan candi atau kuil masyarakat dahulu. Menurut sirah Nabi Nuh, masyarakatnya telah mahir dalam memahat batu-batu untuk membuat sesuatu binaan termasuk berhala. Ini bertepatan dengan kemahiran masyarakat awal di sini yang sudah mahir dalam memahat batu. Saya percaya binaan ini diterbalikkan kerana terdapat kesan batu disusun. Untuk membina sesuatu binaan, susunan batu pada tapaknya adalah perkara pertama yang dilakukan, diikuti dinding dan bumbung. Batu-batu disusun membentuk satu ukuran tapak yang diperlukan. Teknik ini masih digunakan pada zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah untuk membina kawasan pejalan kaki. Jadi saya percaya bahagian ini adalah bahagian tapaknya dan bukan bahagian dinding atau bahagian siling yang runtuh. Jika ia bahagian dinding atau siling, sudah pasti akan menunjukkan struktur batu yang retak atau pecah. Tetapi bahagian ini nampak disusun dengan teratur. Sebenarnya banyak lagi kesan binaan batu ini di kawasan ini menyamai apa yang dilihat oleh Puan Ita, di mana kota batu ini seluas mata memandang. Hanya yang ini sahaja yang mampu saya kongsikan kepada anda. Berdasarkan bukti batu besar di sini menunjukkan zaman batu manusia bukanlah zaman manusia yang hidup dalam gua, tetapi zaman di mana manusia telah maju dalam kemahiran memahat batu untuk membina sesuatu binaan. Kesan arkeologi di ulu Sungai Johor ini tidak kurang hebatnya. Mungkin lebih hebat dari tamadun barat yang banyak digembar-gemburkan sehingga tidak sedar generasi kini hanya mengagungkan sejarah barat sahaja. Jadi itu sahaja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat mengukaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Mistik-Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Mistik-Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.